Alright, tuan-tuan. Satu lagi teknik menghidupkan api primitif yang mungkin boleh diusahakan semasa di dalam keadaan kita hidup ialah teknik fire plow. Alright, apa yang ada pada teknik fire plow ini? Yang pertama sekali, kita mesti ada satu kayu yang bertindak sebagai pengosok. Alright, yang mana kayu ini telah dinipiskan bahagian ujung dan dipotong 45 darjah. Alright, selain itu juga kita mesti ada satu kayu yang bertindak sebagai fireboard. Alright, saya akan cuba tunjukkan pada tuan-tuan macam mana cara menghidupkan api menggunakan teknik fire plow ini. Alright. Alright, saya akan mula mengosok. Alright, asap telah kelihatan. Okay, lajukan lagi. Lajukan lagi. Alright, kelihatan ada sedikit bara di situ. Alright, macam biasa kita akan pindahkan bara ke tinda dan tiup untuk menghasilkan api. Alright, itu dia teknik menghasilkan api menggunakan teknik fire plow. Yang pertama, kita mesti ada kayu yang bertindak sebagai pengosok, dan yang kedua, kita mesti ada kayu yang bertindak sebagai fireboard. Alright.